Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan sore hari ini. Kita mau cek sound lagi. Kali ini teman-teman yang akan kita hadirkan adalah paket spesial daripada produknya Bismarck. Nah ini teman-teman ya, hari ini dari produknya Bismarck khususnya yang kita akan review adalah produk yang menggunakan material kokayu. Ini sangat jarang teman-teman lihat speaker aktif. Ini bukan speaker portable, tapi ini speaker aktif 15 inci, tapi materialnya menggunakan kokayu. Karena teman-teman sendiri lihat bahwa beberapa merek itu menggunakan hampir semuanya materialnya box plastik. Sangat jarang yang menggunakan material kokayu. Dan kali ini dari produknya Bismarck, dia menghadirkan yang menggunakan real material kokayu dan juga tidak menggunakan material box plastik lagi. Nah ini teman-teman, kalau dari depan dia desainnya ya hampir mirip, dia full grill seperti speaker pada umumnya yang menggunakan material plastik, tapi grillnya dia lebih full. Nah ini grillnya dia lebih full seperti ini. Ini grillnya dia lebih full, terus ini speakernya dia menggunakan speaker 15 inci. Terus di sini ada horn tweeternya. Horn tweeternya dia lumayan besar. Jadi horn tweeternya kalau menurut saya dibandingkan dengan yang menggunakan material box plastik lain, dia ukurannya lebih besar. Kotak modelnya seperti ini. Sangat jarang ini. Kalau rata-rata kan modelnya ya seperti itu ya. Kalau box plastik itu rata-rata menggunakan materialnya seperti itu. Nah, tapi yang ini beda, dia lebih kotak dan dia lebih besar untuk ukuran dimensi daripada horn tweeter. Terus di sini ada lubang juga. Nah, kalau kita melihat lubangnya ya gede dan di dalam itu ada busa ya yang fungsinya untuk peredam. Keren ini speakernya. Dia full grill. Jadi tidak takut kalau model speaker seperti ini kemasukan sama hewan-hewan, karena kalau kita melihat dia full grill juga daripada produk Bismarck yang tipe ini. Dan teman-teman lihat, dia materialnya menggunakan asli kokayu. Real. Dan dia finishingnya juga lumayan bagus. Ini finishingnya yang model seperti ini tidak mudah tergores boxnya. Ini sangat jarang. Speaker yang menggunakan material seperti ini sangat jarang. Terus kalau dari samping, ini dari samping. Untuk mengangkat penyangganya ada di sini. Kalau kita mau memindah-mindahkan, karena dia menggunakan material kokayu, otomatis dia desainnya modelnya. Terus kalau dari belakang, teman-teman lihat, dari belakang juga tipe yang Bismarck ini. Ya beda ya dengan yang tipe-tipe lain. Bedanya karena dia menggunakan kayu dan dia untuk panelnya belakang dia lumayan gede dan dia ada pendinginnya juga. Menggunakan pendingin juga. Terus di sini ada player dan juga ada USB, ada AC card. Terus di sini ada kalau kita mau menggunakan MP3 ataupun menggunakan USB langsung. Terus di sini microphone input. Terus ini line input. Nah, ini line input yang kalau teman-teman nanti mau menggunakan mixer seperti yang saya terapkan sekarang, nanti line inputnya di sini, masternya ada di sini, di sini ada treble, di sini ada bass. Terus kalau semuanya kita mau paralel ke speaker lain, kita bisa menggunakan line out yang ada di sini. Keren. Terus di sini ada speaker out juga. Pokoknya modelnya berkelas banget. Oke. Jos ini speakernya. Kalau kita melihat yo tampilannya seperti ini. Ini kokayu modelnya seperti ini, keren. Jadi nanti kita akan menjual satu set dengan perkabelan dan juga menggunakan mixer. Kalau mixer ini yang saya gunakan menggunakan produknya daripada produknya Wisdom yang tipe M-Life 8. Jadi nanti saya menggunakan mixer dari Wisdom yang M-Life 8 ini. Terus nanti pembelian sudah termasuk perkabelan ini, terus perkabelan input ini, terus microphone juga. Jadi nanti sudah. Oke, instalasi sekarang kita hanya menggunakan langsung dari HP, ini langsung saya masukkan ke mixer. Jadi kita langsung dari HP langsung ke mixer. Terus nanti ketika teman-teman mau menggunakan nanti untuk acara-acara, mixernya ini sudah 8 channel. Jadi otomatis teman-teman tidak perlu menambahkan channel lagi. Ini kalau menurut saya sudah sangat cukup ya, digunakan untuk elektronan, digunakan untuk akustikan, ini 8 channel. 8 channel input full mono untuk mixer.
Terus speakernya yang kita bawa dia 15 inci kali 2 dari produknya Bismarck. Oke, keren, jadinya juga bagus. Dia menggunakan material kayu. Jus ini pokoknya keren. Oke, sekarang langsung aja kita cek sound ya. Kalau untuk suaranya dari produk Bokayu memang low-nya lebih tebal daripada kita yang menggunakan material box plastik. Jadi memang kalau dari dulu selama yang kita jual ketika dia menggunakan komponennya Bokayu, pasti suaranya akan lebih berkualitas, lebih bulat daripada yang menggunakan material box plastik. Sekarang teman-teman kita akan mencoba kalau untuk mic. Nah, jadi nanti pembeliannya sudah termasuk mikrofon ya. Kita menjual sudah sama mikrofon juga. Mikrofon yang kita gunakan dari produknya RCX yang tipe Beta A57A. Nih,
Sekarang kita pasang di sini. Sekarang kita akan cek sound bagaimana kualitas untuk mic tipe daripada speaker Bismarck yang kita review kali ini. Cek tes 1 2, cek. Cek tes 1 2, cek tes 1 2. Jig tes 1 2, jig OAI tes 1 2. Oke, reverbnya sekarang saya mainkan. J low tes 1 2, high G 1 2. Oke, G 1 2 low, G tes 1 2. Ini karakter suara dari speaker Bismarck yang tipe 15 inci Bocaio. Memang suaranya kalau menggunakan Bocaio seperti ini, teman-teman dengarkan sendiri. Low-nya tebel, lantang. Modelnya seperti speaker pasif kalau kita menggunakan untuk hajatan. Ini speaker aktif ya, bukan speaker pasif. Tapi suaranya mirip banget dengan speaker pasif kalau seumpamanya kita gunakan untuk hajatan. Dan kalau teman-teman dengarkan dari dekat, itu yang kita rasakan suara horn tweeter itu memang lebih kencang untuk middle-nya. Jadi untuk horn-nya ini suaranya memang suaranya lebih lantang. Horn ini sangat cocok, ini horn-nya horn balap ini. Oke. Hahi. Ha, he G low di 1 2. Nah, horn ini horn balap ini. Horn-nya mau enak. Lewantang, tidak feedback suaranya, benar-benar horn-nya ini sangat-sangat enak didengarkan. J A H low di 1 2. Jadi didengarkan dari dekat oke, didengarkan dari jauh pun mantap. Didengarkan dari jauh pun suaranya juga nyaman banget. Nah, ini G low di 1 2, A H J di 1 2. Mantap. Produk dari Bismarck dan juga paket dengan wisdom yang 8 channel. Oke, teman-teman, sekarang kita akan cek sound kalau lagu dangdut. Nah, nanti akan kelihatan ketika kita sudah padukan dengan suara lagu dangdut. Ini speakernya seperti apa suaranya kalau nanti kita padukan dengan lagu dangdut. Jadi suaranya G low di 1 2, G high di 1 2, low G A di 1 2. Ini suaranya dari mikrofon RC juga nyaman. Oke, sekarang kita tes ya. Kalau di lagu dangdut suaranya seperti apa? Apakah juga oke? Seperti yang teman-teman sudah dengarkan pada lagu-lagu sebelumnya. Kalau digunakan untuk DJ tadi suaranya mantap banget. Nah, sekarang kalau lagu dangdut.
oke ya, kalau digunakan untuk lagu dangdut, low-nya lebih tebal. Memang kalau karakter sneaker yang menggunakan material go kayu, rata-rata low-nya akan lebih tebal daripada yang menggunakan material go plastik. Oke? Cik-cik, T12, long-cik, T12, oke. Untuk hasilnya teman-teman sudah bisa dengarkan sendiri paketan yang kita hadirkan hari ini. Dan kalau teman-teman nanti pembelian satu set itu dengan harganya 9.599.000, teman-teman sudah dapat satu set speaker kanan kiri material bokayu dari Bismarck 15 inci, terus mixer Wisdom MLF 8, 8 input full mono 8 channel, terus kabel 10 meter kabel Canon, nanti kabel ini sudah termasuk ya, ini 10 meter kali 2 input HP, dan juga mikrofonnya yang sudah sekarang saya cobakan. Pokoknya tinggal pakai aja dengan harga 9.599.000. dan teman-teman nanti speakernya ini juga bisa dikasih tripod ya. Nah ini jadi speaker Bismarck ini, nanti kalau teman-teman mau kasih tripod bisa, karena di bawah ini ada lubangnya yang teman-teman nanti dapat menggunakan nah ini ya, dari bawah kelihatan. Jadi nanti kita bisa pasangkan tripod juga, dan juga ada kakinya seperti ini. Oke. Jadi memang speakernya ini berat ya. Berat berapa kilo? Kira-kira 27 kilo per box. Jadi lumayan berat, dan materialnya kayu, dan dia juga bisa dikasih tripod. Jadi teman-teman kalau mau membeli nanti bisa digunakan untuk acara-acara, dan juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti rapat dan lain-lain. Produknya sangat rekomendasi, suaranya nyaman, empuk, dan juga tidak feedback. Terima kasih buat teman-teman. Kalau mau nanti langsung aja WA atau bisa tuliskan di komentar. Sampai jumpa kembali.